Saya titip pesan, Ustaz. Ini tolong disampaikan kepada jamaah bahwa kita jangan bosan, tapi harus terus-menerus. Kayak pakai masker, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir pakai sabun, sama jaga jarak, itu sudah harus menjadi bagian dari diri kita, Pak. Itulah yang dibilang new normal life atau adaptasi kehidupan baru, adaptasi kebiasaan hidup baru. Kenapa harus seperti ini? Karena ada yang menjadi faktor atau carrier, tapi tidak menunjukkan indikasi klinis. Ini yang harus kita waspadai. Siapa kita?